jawabnya pakai ini. Sekarang udah sembuh? Oh, udah. Udah. Berarti mau main lagi di sini dong? Mau. Tanya. Keadaan sekarang gimana? Dua kali berarti masih bimbang. Antara sembuh dan sakit. Iya. Kamu kenapa kau bawa-bawa rebana begini mau belajar akrobat? Hah? Iya. Ngomong apa sih ini? Iya, mau main. Mau belajar. Ya. Caranya dong. Nih, ini dipegangnya di sini. Nih, ini di sini, ya. Nah, ini pukulnya di sini. Nah. Salah. Ayo. Salah. Ayo coba. Ayo coba. Nah, di atas juga bisa, di atas. Nah, itu cara yang salah ya. Kalau cara yang benar seperti ini. Mau megang di sini boleh. Bisa, mau di sini bisa. Diajarin enggak bisa. Re, ajarin deh. Haruka, itu namanya apa? Rebana. Iya, itu deh. Apa sebutin. Rebana. Rebana. Ah, udah pintar sekarang. Nih. Ini banyak fungsinya Haruka nih. Ya, selain ini juga bisa nih kalau misalkan buat beras. Bisa. Buat makan. Buat makan bisa. Bisa. Pakai sumpit juga bisa. Bisa. Kalau enggak Haruka di sini duduk di sini. Nah, gitu ya. Bisa macam-macam itu. Terus kalau masuk angin, misalkan dikerok. Bisa. Macam-macam. Buat kecerekan bisa. Iya. Bisa. Mau mandi juga bisa. Topi bisa. Bisa. Sarjana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ini, jadi macam fungsinya. Oh ya? Gitu. Kamu mau bernyanyi pakai ini, coba. Iya. Coba lagu JKT48 pakai ini. Omnya nyanyi, aku yang main. Sok, coba di sini. Satu, dua, tiga. I love you, I need you. Bisa ya. Sekarang bisa. Kalau mau belajar, belajar aja. Sebetulnya kalau lagu JKT48 dengan permainan seperti itu, nadanya nggak begitu. Coba. Coba asik. Nah, ini harus agak sedikit menyesuaikan dengan nadanya. Iya. Iya. I love you. I need you. Tapi saya salut sama Haruka nih. Dia ada keinginan untuk mempelajari ketertarikan terhadap budaya Indonesia. Oh iya.